Menu bakso yang satu ini, bibirnya tolong dijaga ya, fams. Jangan sampai ngiler tuh. Kalau dilihat dari bentuknya, udah kebayang dong sama rasa pedasnya. Cabai rawit merah yang berlimpah dalam kuah panas, dijamin bikin gerah. Jangan kaku pegila pedas deh kalau udah nyerah pas ngeliatnya. Haha, itu mah lemah. Kalau merasa tertantang buat nyoba, silakan datang ke Bondowoso. Dalam sekali produksi, sekitar 5 kg cabai dipakai di sini. Kemudian, sambal dicampur ke dalam baksonya, fams. Isian bakso pedas dari Bondowoso mirip seperti bakso Malang, fams. Ada mie kuning, pangsit basah, tahu kulit isi siomay, dan pentol bakso urat. Oh iya, tambahan risol gorengnya enak juga buat krenyes-krenyes di mulut. Tinggal siram kuah merah yang super pedas. Semangkok bakso pedas Aflah dari Bondowoso siap disantap. Widih, merah fams. Kata orang, merah itu artinya berani. Jadi, siapa nih yang berani makan bakso pedas ini? Tunggu apa lagi? Hayo deh kita hajar. Begitu bakso digigit, aroma khas cabai rawit langsung nyelekit. Buat perut yang sensitif, jangan cari penyakit. Rasa pedas pada kuahnya emang dominan, tapi rasa gurih dan tekstur pentol bakso uratnya juga enak tenan. Bakso pedas Aflah dari Bondowoso ini usianya masih seumur jagung, fams. Baru dibuka pada pertengahan tahun 2018 lalu. Mau dibawa pulang? Boleh. Atau mau merasakan pedasnya makan bakso di pinggir jalan? Ya silakan. Siapkan uang Rp12.000 untuk seporsi komplit bakso pedasnya ya, fams. Murah meriah.